TV KPM. Selamat Aidil Fitri. Kepada semasa hari raya saya suka makan lontong dan rendang. Semasa saya hari raya saya suka makan ketupat dan kuah kacang. Semasa hari raya saya suka makan nasi impit dan sayur lodeh. Pada hari raya saya suka makan nasi biryani dan sate. Masa di hari raya saya suka makan kuih-muih dan ketupat. Masa pagi raya saya makan ketupat palas dan serundeng. Pada hari raya saya suka makan ayam masak merah. Pada hari raya saya suka makan ketupat dan rendang ayam. Wah, banyaknya makanan atas meja Mira ni. Dan sebentar tadi seperti anda nampak, yang anda lihat, itulah makanan kegemaran adik-adik kita. Mira rasa apa kata kalau kita berkenalan dengan guru kita, nak tanya kenapa banyak sangat makanan ni. Jadi, ayo kita saksikan terlebih dahulu profil guru. Ada Cikgu Halimi dan juga Cikgu Syukri. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Alhamdulillah, sihat sahajanya. Baik Cikgu ya. Okey Cikgu, sebelum kita buka face mask ni, kita nak minta sanitasi tangan. Sebelum itu, mungkin Cikgu boleh perkenalkan diri Cikgu terlebih dahulu. Saya ni dengar-dengarnya Cikgu Halimi ni guru besar. Ya ke Cikgu? InsyaAllah, Alhamdulillah. Masih guru besar. Guru besar ya? Guru besar di sekolah mana Cikgu? Taklah berbesar. Di sekolah mana Cikgu? Sekolah Kebangsaan Taman Kelang Utama, PPD Kelang, JPN Selangor Terbilang. Wow. Okey, bagaimana pula dengan Cikgu Syukri? Baik, Assalamualaikum. Nama saya Cikgu Muhammad Syukri bin Supaat. Saya mengajar di SK Bandar Baru Sri Damansara 2. Alhamdulillah. Wah, ini dia cikgu kita hari ini bukan biasa-biasa, mempunyai pengalaman mengajar yang sangat luar biasa. Kedua cikgu kita. Ada baik. Satu perkara yang Mira terlupa tu. Apa tu cikgu? Cikgu Syukri ialah anak didik saya semasa beliau di tahun 6 di sekolah Kebangsaan Bukit Gampar. Wah, ini dia cikgu dan juga dan anak muridnya. Ya, pertemuan semula. Jejak kasih semula. Ya, kelas kita betul. Okey cikgu, sebelum kita mulakan kelas kita, saya persilakan cikgu Halimi silakan dulu untuk sanitasi tangan dan buka pelitup muka. Okey, terima kasih. Baik. Seperti biasa, kita ikuti SOP. Betul. Okay. Boleh cikgu? Okey. Okey. Saya pun sama juga. Saya buka pelitup muka. Sekarang jadi normal biasa kan? Ya, betul. Bukan lagi normal baru. Okey, saya pula. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, kepada anda di rumah semua yang tertanya-tanya kenapa banyak sangat makanan ni, kerana hari ini kita akan belajar STEM at Studio Science, iaitu kelas makanan untuk tahap 1. Betul cikgu ya? Ya betul. Okey, tapi sebelum tu mungkin cikgu Kalimi ataupun cikgu Syukri boleh perkenalkan terlebih dahulu. Sebenarnya STEM at Studio Science ni kita cerita pasal apa ni? Okay, terima kasih Mira. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Seperti mana yang kita sedia maklum, pada ketika ini kita memang sedang menghadapi ataupun melalui Ramadan yang mulia. Dan pada masa yang sama, ada montaj sebelah tadi, beberapa anak murid bila kita tanya makanan kegemaran, mereka memang mahir dengan makanan kegemaran mereka itu sendiri. Terutamanya bila hampir kepada hari raya. Jadi hari ini sebenarnya kami nak
flashback ataupun mengimbas semula mengenai makanan-makanan yang sesuai ataupun yang dipanggil sebagai pengelasan makanan, mana yang berkhasiat dari segi apakah khasiat-khasiat yang terkandung pada setiap makanan yang kita bawa pada hari ini. Dan apa aktiviti pertama yang kita nak lakukan, Cikgu, dengan makanan-makanan semua ini? Okey, Mira, untuk makluman semua, sebagaimana yang kita sedia maklum tadi bahawa kita ada banyak makanan dan seperti tadi juga satu slot berkaitan dengan makanan. Cuma tahukah anak-anak, tahukah murid-murid berkaitan dengan khasiat-khasiat yang terdapat pada setiap makanan itu? Berapa jenisnya, apakah kandungan di sebalik daripada yang nama-nama mungkin agak baru bagi kita. Dan kemudian kalau boleh, kita nak kenal pasti setiap makanan ini apakah khasiatnya. Betul tu. Sebenarnya tak boleh, kita kena tahu kandungan dalam makanan tu kan. Betul. Makan sepuas-puas hati. Kena ada kawalan dan juga kena kontrol sikitlah cara makan kita. Lebih tepat, ia sebenarnya adalah subjek yang memang murid-murid pelajari pada tahun 2, 3 dan juga tahap 2 nanti insya-Allah. Okey. Dan mungkin sekarang ni cikgu nak labelkan ke makanan ni? Ke macam kita mana? Kena kenal dulu, Mira, berkaitan dengan berapakah khasiat yang terdapat pada makanan-makanan kita setiap hari. Okey, sila cikgu. Okay. Mari. Untuk itu, kita akan bergerak ke sana dan pada masa yang sama kita akan cuba untuk menggunakan satu kaedah yang kemungkinan murid belum pelajari. Okay. Iaitu yang kita namakan sebagai kaedah mnemonik. Mari cikgu, mnemonik ya cikgu. Silakan. Kaedah mnemonik. Okey. Jom. Okey, di sini kita ada bawakan kepada semua papan tujuh. Okey, silakan gerak sebelah kanan saya, Syukri. Okey, papan tujuh untuk makluman ini adalah ciptaan khas kami berdua sebab ini teruja untuk bersama dengan murid-murid di seluruh negara berkaitan dengan khasiat-khasiat makanan. Dan pada masa yang sama, tujuh ini sebenarnya untuk makluman yang pertama ialah khasiat makanan kita bagikan kepada tujuh untuk peringkat sekolah rendah tahap satu. Okey, Cikgu Syukri. Mira, tahu tak apa dia keperluan asas bagi manusia? Keperluan mungkin asas. Masa tahun dua dululah Mira belajar. Keperluan asas untuk manusia, kita kena makan, kita kena minum. Pandainya. Ada tempat tinggal. Hebatnya. Okey. Mesti pelajar cemerlang. Betul, Cikgu. Dulu pernah ambil UPSR, ya? Saya sempat ambil UPSR. Telah pun dimansuhkan. Betul tak? Baik, untuk makluman, Mira, banyak perkara yang kita perlu menghafal terlebih dahulu baru kita memaham. Sebenarnya, kalau kita nyatakan satu bagaimana untuk mengingat keperluan asas bagi manusia ialah maut. Manusia perlukan maut untuk hidup. Mesti terperanjat. Kenapa betul, maut? Betul. Yang tadi itulah. M untuk? M untuk makan. Pandai makanan. Yeah. A untuk? Air. U? Udara. Dan T, tempat perlindungan. Oh, itulah maut tu, cikgu. Itu yang kita namakan sebagai mnemonik, iaitu menghafal suatu maklumat berdasarkan kepada satu cerita yang mana kita ambil permulaan perkataan tersebut sebagai satu kesinambungan kepada yang kita akan kaitkan nanti. Wow, okey. Itu dia. Okey, kepada murid-murid kat rumah yang nak tahu lebih lanjut lagi dengan aktiviti yang kita nak lakukan ini, kita berhenti berehat dulu sebab lepas ni kita akan kembali semula dengan cikgu dan juga Cikgu Syukri dan juga cikgu guru besar kita ni. Jadi jangan ke mana-mana, kembali selepas ini. KPM. Didik TV KPM. Masih lagi bersama dengan Mira di studio Cikgu Kalimi dan juga bekas anak muridnya Cikgu Syukri. Okey cikgu, tadi kita dah cikgu dah terangkan sikit iaitu keperluan asas manusia ni iaitu maut. Keperluan asasnya. Mungkin cikgu boleh ulang semula terutama kepada mungkin ada murid yang baru join kita. Petang ni silakan cikgu. Dengan seram kan maut kan. Tapi sebenarnya kita nak mengingat tentang MAUT, apa juga cerita yang menyebabkan kita mudah untuk menghafal sebenarnya. Peringkat pertama kita menghafal. Untuk makluman semua, untuk di sekolah sekarang kita banyak mengamalkan PBD, pentaksiran bilik darjah. Pertama memang kita menghafal sebab kita mungkin belum mesra dengan setiap perkataan baru yang kita akan sebutkan nanti. Betul. Barulah kita akan pergi kepada memaham dan kemudian kita akan pergi kepada mengaplikasi. Jadi Mira tentu tahu kan ada TP ada 6.
tahap penguasaan 1 sehinggalah 6. Jadi kita mula dengan 1 dulu. Okey, jom kita mulakan. Mari, Cikgu. Dan papan 7 ini sebenarnya bersempena penampilan kami yang pertama pada hari ini. Dan pada masa yang sama kami teruja dengan sebenarnya ada 7 khasiat bagi makanan ini, Mira. Itulah simboliknya. Dan kita buat cerita macam ni. Kami buat sebab nak menghafal satu-satu perkataan itu agak asing, seperti contoh vitamin. Mungkin murid tahun 2 agak asing. Jadi maka kita akan sebut, kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Walaupun Mira mungkin suka perisa nenas, perisa jambu ataupun perisa yang lain. Tetapi saja nak buat cerita, A sebab tu anggur. Agak-agak A itu apa di hujung sekali? Yang kita minum-minum tu. Air. Yes. Mira ni memang jenis apa murid yang cerdik betul, lah ya. Betul, saya rasa. Tak pernah silap dia tadi. Okey, so jangan buang masa. Yang ni K, saya ambil K. Itu dia. Okey, jadi mudah ingat. Sebab Mira sambil bantu saya, lepas K apa Mira? Lepas K, kita perlu. Cuma L tu dalam bahasa memang kurang tepatlah diasingkan. Tapi nak memudahkan, tentu ada khasiat yang bermula dengan L ini nanti. Nanti kita akan sembang panjang selepas ini. Kita perlulah makan. Kita sebenarnya nak ambil kepada huruf yang pertama di sini. M. Makan. Nanti kita agak-agak apa dia khasiat yang bermula dengan M. Seterusnya ialah vitamin. Wow, khasiat yang bermula dengan V. Ya, betul. Perisa. Perisa. Itu anggurlah kita pilih. Kan? Boleh. Dia macam juga ubat kadang-kadang bila anak-anak, kanak-kanak nak makan ubat, kita ada perisa pelbagai kan sebagai contoh. Jadi, jom kita sebut sama bertiga. Kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Yes. Jadi, anak-anak kena menghafal benda ini, cerita ini. Dan di sebaliknya, baru kita akan terangkan kemungkinan yang agak susah nak sebut. Sebagai contoh, bukannya perkataan-perkataan seharian biasa. K untuk apa agak-agak? K untuk? Inilah dia. Karbohidrat. Jadi, kaitkan K dengan karbohidrat. Jadi, kalau kita nak menghafal karbohidrat, lepas tu P itu apa pula, mungkin menghadapi sedikit masalah. Jadi, kita gunakan kaedah numinik ini. Karbohidrat. Kemudian, P, apa dia Mira? Protein. Protein. Dalam bahasa Inggeris, ejaannya pun sama. Ya. Sebab kita banyak mengambil daripada perkataan bahasa Inggeris untuk kategori ini. Okay. Kita perlu L untuk? L untuk saya teka, cikgu. L untuk lemak. Ya Allah, hebatnya dia ni. Memang pandai sejak kecil agaknya ni. Tahniah Mira. Terima kasih, cikgu. Ini generasi UPSR dululah ya. M sebenarnya ada dua. Cuma kita ambil mineral. Mineral. Okey, M untuk mineral. Baik. Okay. V, yang itu kita ubah. Sebab vitamin memang kita biasa sebut. Dan kebetulan memang itulah bendanya. Okey, susah nak cari perkataan V ini. Ya, betul. Daripada cikgu. Van. Sebagai contoh. Dan yang seterusnya, P untuk pelawas. 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 Dan yang terakhir ialah E, A, E. Selesailah kita punya. Kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Lepas ni boleh ajar adik-adik, boleh ajar anak-anak. Dan pada masa yang sama, itulah cara yang boleh kita gunakan kalau ada perkara yang perlu hafal untuk peringkat permulaan. Dan yang paling penting, kita nak kaitkan dengan isi pelajaran yang sebenar. Lepas ni Cikgu Syukri, ada tegasan. Okey, boleh. Kita nak kenal pasti makanan ini. Apakah khasiat yang banyak terkandung yang memanipulasi setiap makanan ini? Silakan Cikgu Syukri. Okey, baik. Terima kasih. Okey, tadi saya lihat Mira ni memang cukup hebat, cukup bertenaga. Memang dia saya rasa memang Mira ni seorang yang suka sains. Yang kedua memang suka makan. Itu memang ya. Pasti cikgu. Okey, baik. Jadi kita dah lihat tentang 7 kelas makanan tadi, iaitu kita gunakan mnemonik dipanggil kita perlulah makan vitamin perisa anggur. Maka K yang pertama itu merujuk pada karbohidrat. Jadi kita nak teka-tekalah, kita nak kenal pasti apakah makanan-makanan yang mengandungi karbohidrat. Jadi cikgu ataupun saya berikan Mira 2 pilihan. Boleh Mira, cikgu. Mira tolong pilih antara 2 ni boleh? Boleh cikgu. Tapi sebelum tu cikgu nak berada di situ ataupun cikgu nak tukar posisi lain?
Saya kekal di sini. Saya kekal. Cikgu kekal di sini. Ya, okey, baik. Alright. Mira tukang pilih. Okey. Jadi saya tukang tampal kan. Okey. Jadi baik. Saya jadi tukang pembantu hari ini. Okay, jadi Mira dah bersedia? Sedia. Salah, janganlah salah. Okey. Rumah juga telah bersedia. Okey, sama-sama kita mulakan. Baik. Mari. Yang pertama kita di antara ayam goreng dan juga ketupat. Agak-agak mana yang mengandungi karbohidrat, Mira? Ayam goreng dan ketupat. Ayam goreng dan ketupat. Ayam goreng dan ketupat. Untuk karbohidrat, ya, cikgu? Karbohidrat, betul, Mira. Untuk karbohidrat, saya pilih ketupat. Ya, betul. Ketupat ya, memang hebat. Okey, saya ambilkan. Okey, ini bukan saya pilih. Mira yang pilih. Okay. So, pilih. Contoh karbohidrat ialah ketupat. Ketupat pula. Ketupat. Okey, baik. Itu yang pertama. Okey, kita pada sesi yang pertama lepas Mira kita tengok pula yang kedua. Berubah kita pula nak berubah tengok kepada protein. Protein di antara buah-buahan dan juga sate. Agak-agak mana satu Mira? Sate. Buah-buahan dan juga sate. Okey. Itu yang inilah kot. Ya, pasti. Yang suka. Ya, ini yang suka. Maksudnya Mira tak suka buah-buahan ke cuma? Saya suka juga. Jadi saya pilih sate, cikgu. Betul ke cikgu sekali? Betul ke cikgu sekali? Tak apa. Betul ke cikgu sekali? Betul. Tepat sekali. Dua markah dah dapat dah hari ini. Kedua-duanya betul. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga kita nak melihat kepada, nak mengenal pasti kepada makanan yang mengandungi lemak. Okey. Di antara betik dan juga ayam yang mempunyai keju tu. Wow, sedap viral ni, dah tengah viral ni. Makanan ni kan. Okey, ayam berlemak Yang berlemak di antara betik dan juga ayam yang mempunyai keju. Okey, pasti cikgu ayam keju. Ayam keju. Ini memang sah. Okey, tepat sekali Mira. Tiga dah kita betul bersama. Tiga dah betul ni. Okey. Okey, kita cuba cabaran yang lebih kepada yang keempat ni mungkin betul mungkin salah. Okey. Yang itu berkenaan tentang mineral. Okey, mineral. Di antara air dan juga makanan-makanan yang disebutkan itu ada kalsium, ada zinc, ada magnesium, zat besi dan juga kalium. Agak-agak mana yang lebih nampak macam mineral lah benda ni. Okey. Kalau saya rasa macam nak jawab ni sebab ni macam air mineral. Kau orang panggil air mineral. Tapi saya nak jawab yang inilah. Yang tu makanan-makanan yang mengandungi kalsium, zinc, magnesium, zat besi dan kalium. Kan nama pun air mineral. Betul. Kenapa Mira pilih yang ini pula? Agak-agak tu. Saya pilih ni sebab kat dalam mineral tu kan ada banyak. Okey. Adakah Mira pasti Mira ambil tempat saya jadi cikgu lah. Betul ke cikgu? Betul jawapannya. Tepat sekali. Macam ni saya kena besar awal lah Mira. Okey cikgu. So ini merupakan makanan-makanan yang mengandungi sebahagian mineral yang diperlukan oleh badan Mira. Kita ada kalsium, kita ada zat besi, kita ada zinc, magnesium dan juga kalium. Okey, baik. Seterusnya vitamin. Vitamin ni kita semua orang kata biasa kan. Mira pun saya yakin dah percaya setiap hari memang makan vitamin. Vitamin apa yang Mira makan biasa hari-hari? Vitamin C. Vitamin C. Wow. Okay. Mira, kita dapat vitamin D percuma daripada sang suria kita. Okey. Baik, jadi kita teruskan pembelajaran kita Mira berkenaan tentang vitamin di antara rendang ayam dan juga sayur-sayuran. Agak-agak mana yang mengandungi vitamin yang lebih banyak sebenarnya? Kalau dah antara rendang ayam dengan sayur ni cikgu, saya kunci jawapan saya sayur cikgu. Sayur. Kunci jawapan dia? Kunci. Tak nak perlukan tanda hayat? Tidak perlukan. Okey, dan jawapan sebenarnya adalah ya, tepat sekali. Tak pernah salah lah dia ni. Makanan yang mengandungi. Agaknya banyak makan kismis dia masa kecil dulu. Kismis minda. Sayur cikgu. Sayur cikgu. Macam tadi lah. Asyik tengok rendang je. Itulah pasal. Baik. Seterusnya kita pergi kepada kelas makanan yang keenam iaitu berkenaan tentang pelawas. Mungkin satu istilah yang baru, mungkin Mira tahu ataupun Mira mungkin macam biasa dengar tapi apa dia pelawas ya? Okey baik. Jadi kita tengok pelawas ni di antara saya bagi di antara lemang dan juga betik. Lemang dan betik. Mana agak-agak yang mengandungi pelawas yang lebih tinggi sebenarnya? Tidak mungkin. Bukankah Mira suka makan lemang? Saya suka makan lemang tapi bukan lemang pilihan saya untuk jawapan pelawas ni cikgu. Tetapi betik. Betik.
adalah jawapannya sangat tepat. Tahniah Mira, cikgu ucapkan kepada Mira kerana telah berjaya menjawab soalan ini dengan tepat. Dan yang terakhir, yang terakhir, iaitu air. Okey, saya beri dua pilihan di antara buah-buahan dan jus buah-buahan. Mana yang lebih nampak? Airnya lebih nampak jangan sebenarnya. Jangan bagi soalan susah. Kasihan Mira. Okey, ini ya buah-buahan dengan jus buah. Yes. Otak sedang saling berhubung. Sel-sel otak sedang berhubung sebenarnya. Okey. Kalau macam tu saya pilih jus buah lah, cikgu. Jus buah-buahan maka. Okey, betul. Okay. Tepat sekali. Buah-buahan, baik. Jus buah-buahan. Saja ingatkan dia pilih dia. Cikgu, fokus saya lagi kali kedua. Okey, jadi kita dah dapat mengenal pasti tadi sebenarnya berkenaan tentang 7 kelas makanan. Tapi cikgu Zukri, inilah sebagian contoh saja sebab makanan kita pelbagai. Betul. Dan pada masa yang sama, kita lihat di sini makanan yang dominan. Nanti Mira kata, kenapa sambal kat sini? Yang kita sebut tadi ialah sate sebagai contoh. Yeah. Jadi makanan yang dominan ataupun nasi yang dominan pada setiap makanan. Sama juga Zukri. Okey, baik. Jadi kita dah dengar pasti tentang 7 kelas makanan dan Mira pun dah tepat mengenal pasti berkenaan tentang 7 contoh makanan seperti yang Cik Karim kata tadi. Ini sebahagian saja. Sebenarnya makanan ni kalau kita pergi satu dunia dengan ada pelbagai makanan tradisi dia, pelbagai banyak sangat makanan tak terkira sebenarnya. Jadi kita nak sekarang ini kita nak pergi kepada bagaimana makanan-makanan ini diperlukan oleh badan. Sebenarnya apa yang badan perlukan daripada makanan-makanan ini? Jadi yang pertama sekali kita dah belajar berkenaan tentang satu kelas makanan nama dia karbohidrat. Maka karbohidrat kalau kita dapat lihat sebenarnya di sini, karbohidrat ini dia berfungsi untuk apa? Dia berfungsi untuk memberikan tenaga kepada tubuh badan manusia. Jadi tadi pagi kan Mira mesti sahur betul? Betul. Ambil nasi ke mihun dan sebagainya. Jadi kalau kita tak sahur, minum air kosong saja, rasa-rasa larat tak nak mengecarakan hari ini. Mungkin kurang bertenaga. Kurang bertenaga. Mungkin jawapan banyak yang salah pula nanti. Begitu juga anak-anak murid kita yang mana mereka perlu makan makanan yang mengandungi karbohidrat setiap hari supaya mereka boleh belajar, melakukan aktiviti fizikal di sekolah dan menjalankan rutin-rutin di harian. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada protein. Maka apakah fungsi protein yang diperlukan oleh badan? Kita lihat dekat sini. Maka fungsi protein adalah untuk tumbesaran. Okey, adalah untuk tumbesaran membantu kita punya badan supaya lebih besar, kuat dan sihat. Maka itu sebab itu sangat-sangat digalakkan. Setiap hari mesti kita mengambil makanan-makanan yang mengandungi protein untuk tumbesaran manusia. Banyak atlet kita terutamanya atlet yang memerlukan badan sasa katanya makan seekor ayam sehari sebagai contoh. Betul. Untuk tumbesaran rupanya termasuklah telur kan? Yes, tepat sekali. Baik. Seterusnya kita pergi kepada yang ketiga iaitu lemak. Apakah fungsi lemak sebenarnya? Fungsi lemak dalam badan untuk pengetahuan Mira, Cik Kalibi dan juga anak-anak yang berada di rumah adalah untuk memanaskan badan. Sebab itu kalau kita sekarang ini kan pergi sekolah, pergi ke mana sahaja masuk ke shopping complex dan sebagainya, kita ada suhu kan? Dia tembak kita 37.5, 36.9. Sebab apa? Sebab dia nak memanaskan. Fungsi lemaklah untuk memanaskan badan supaya tubuh badan kita masih lagi mempunyai suhu yang normal sebagai seorang yang sihat. Maksudnya cikgu, lemak ni pentinglah juga untuk kita ambil. Cuma ada satu pepatah, janganlah banyak lemak. Jangan naik lemak. Diperlukan oleh badan tapi jangan naik lemak. Betul. Okey, baik. Seterusnya kita pergi kepada yang seterusnya adalah mineral. Maka mineral ni sebenarnya mineral ini banyak terkandung pada semua makanan. Okey, yang mana dia akan membantu menjaga kesihatan tubuh badan kita. Jadi jawapan mineral tadi kalau kita rujuk air mineral boleh tak? Boleh sebenarnya. Cuma lebih banyak, lebih kompleks ialah pada makanan-makanan yang mengandungi mineral yang tadi. Magnesium, zinc dan yang lain-lain. Okey, baik. Dan seterusnya kita pergi kepada vitamin. Vitamin ini kita dah belajar berkenaan tentang vitamin yang mana banyak terkandung pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Maka mereka ini juga sama macam mineral adalah untuk menjaga kesihatan tubuh badan manusia. Kalau kita kurang mengambil vitamin dan mineral, maka apa jadi pada badan kita, Mira? Kita rasa lesu. Lesu, tidak bermaya, mudah jatuh sakit dan sebagainya. Sebab itu kita kena mengambil vitamin dan mineral secara secukupnya. Okey, baik. Seterusnya, kita pergi kepada pelawas.
Ha, pelawas. Yang ini agak asing ataupun kurang dibicarakan. Betul. Pelawas. Ini kata serat. Okey. Jadi kita lihat kepada pelawas ini sebenarnya untuk apa? Untuk mencegah sembelit. Sembelit ni Mira tahu ke apa dia? Tahu cikgu. Tahu. Cuma mungkin tahu, tak terkata apa dia kan. Ha. Ya. Baik. Sembelit ni satu keadaan ataupun situasi di mana kita ni sukar untuk buang air besar ataupun sukar untuk melakukan penyah tinjaan. Jadi dengan mengambil makanan-makanan yang mengandungi pelawas yang tinggi, maka dia boleh membantu kita setiap pagi, setiap hari kita boleh membuang air besar, melakukan penyah tinjaan dengan secara normal, sihat, tanpa kena tak paksa-paksa sangat, tak perlu. Kita duduk saja dan akhirnya mereka saham tu akan pergi ke dalam bank kita kan. Tapi itulah saya sebenarnya, Mira, kita memang cerita pada anak-anak murid kita dan itu ialah kehidupan mereka. Betul? Jadi mereka kena tahu dan kaitkan pembelajaran itu dengan kehidupan seharian. Betul. Dan ini juga berkaitan berkisahkan kesihatan kita juga, kan betul, cikgu? Mira. Jadi untuk pelawas ni, untuk mencegahnya kita perlu ambil pelawas seperti buah-buahan. Ya, dan juga sayur-sayuran yang mengandungi pelawas yang tinggilah. Baik. Okey cikgu, kalau macam tu kita berhenti break sekali. Kita sambung selepas ini yang seterusnya itu. Jadi anda di rumah jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Okey, tadi sebelum kita berhenti berehat, Cikgu Syukri dah terangkan dah 6 kelas makanan ni kan. Yang ketujuh tu apa pula Cikgu? Yang ketujuh untuk Perkataan Mira dan juga anak murid yang berada di rumah sekarang. Yang ketujuh adalah air. Maka apakah sebenarnya khasiat kepentingan air ni, Mira? Jadi khasiat air adalah untuk mengawal suhu badan. Jadi kalau kita banyak minum air, maka suhu badan kita akan dapat dikekalkan. Tapi macam ada orang ni suka minum air manis dan sebagainya. Tapi adakah itu adalah air yang sebenar, air yang berkhasiat? Maka itu bukan air yang berkhasiat. Maka air yang berkhasiat adalah sama ada air minuman ataupun air mineral yang kita kena ambil lebih kurang 8 gelas sehari. Cikgu, macam mana kalau ada setengah anak murid kan yang tak suka minum air masak ataupun air jernih, air putih ni, suka minum air manis, macam tak sukalah minum air putih ni. Okey, jadi sebenarnya kita sebagai ibu bapa dan juga guru kena bagi tahu kepentingan, kena selalu mengingatkan kepada anak murid kita. Memang yang sedap itu belum semestinya berkhasiat. Kan yang tak sedap itu bukan semestinya tak bagus. Jadi kita kena sentiasa mengingatkan kepada anak murid. Jadi anak murid yang di rumah dan juga yang berada di luar sana kena pastikan kita dapatkan minuman air kosong, air minuman ataupun air mineral secara cukup, iaitu 8 gelas sehari. Macam Cikgu Syukri kata tadi pun, kena main guru-guru, ibu bapa kena main peranan. Betul. Kan, supaya ingatkan murid-murid untuk banyak minum air. Kalau tak nanti dehidrasi kan Cikgu? Betul, dia akan mengambil dehidrasi. Jadi kita akan boleh menyebabkan pengsan, tidak bermaya kan, dan cepat letih dan menyebabkan suhu badan kita juga menjadi lebih tinggi daripada yang biasa. Satu lagi Cikgu Syukri, perasan tak kalau ada mana-mana yang dapatkan masuk ke hospital sebagai contoh, perkara pertama apa dia? Masuk air. Itu sangat penting untuk mengawal suhu. Kebanyakannya orang yang tak sihat, suhu dia tinggi. Jadi masukkan air. Cuma tinggal lagi bukan melalui minuman sebelum ini. Okey, saya dah faham dah. 7 kelas makanan ni kan cikgu. Betul. Okey, sekarang ni yang kat depan ni yang ada macam banyak tapak kaki ni, kenapa pula ni cikgu? Kita nak kaitkan dengan pengamalan lah tadi. Selepas kita maklum, kita nak tengok tabiat-tabiat. Anggaplah ini tabiat Cikgu Syukri dengan cikgu, cikgu dengan Mira nanti. Boleh. Jadi kita akan gunakan ini sebagai macam tadi, macam ada dam ular. Tapi bukan dam ular, bukan dam ular. Kita akan gunakan buah dadu ini. Cikgu Syukri, sila ambil tempat. Okey, terima kasih. Saya akan gerak ke sebelah sana. Saya di sini, cikgu. Okey. Pertandingan ini kita tengok. Anggaplah ini sebagai pengamalan anda berdua. Kita mulakan dengan Cikgu Syukri. Mana yang pengamalan baik boleh bergerak ke depan. Mana-mana yang kita rasakan sebagai tak sepatutnya berlaku, tak sepatutnya pengamalan kita, kena berhenti di situ sahaja. Kita tengok siapa sampai ke depan, dialah pemenangnya. Hadiah
rahsia. Okey, baik. Kita bagi ladies first. Okey, ladies first. Silakan. Terima kasih. Saya cuba. Saya nak Mira. Tak, boleh tak? Boleh tak? Ha? Mira, saya nak suruh Mira. Oh. Okey, Mira kemari. Ya? Okey, saya balik ke sana, cikgu. Sila. Okey, saya cuba. Kita tengok siapa yang kena. Oh. Alamak. Yang atas saya bajikan ini memang pengamalan Mira. Ya? Kita anggap Mira. Ya? Okey. Mira gemar makan kek setiap petang. Ha, gemar makan kek setiap petang. Adakah itu pengamalan yang baik? Ya, saya cek itu juga kamera. Okey. Ini dia. Mira, hadiahnya ialah kekal di tempat anda. Alamak, tak boleh. Siapa suruh makan kek setiap tak hari? Tak boleh, cikgu. Tak boleh. Untuk yang berjaya saja ke hadapan. Baik. Antaranya lemak banyak kan, cikgu Syukri? Kan? Okey, cikgu Syukri. Okay, silakan, baik. Silakan. Saya tutup harap-harap cikgu Syukri. Dapat pengamalan yang terbaik ini. Okey, bismillah. Kita tengok. Sama juga. Agaknya macam macam pakatlah dia orang ni. Ada chemistry lah orang kata. Ini dia. Gemar makan kek juga. Gemar makan kek setiap petang kekal di tempat anda, Cikgu Syukri. Harap-harap adalah jalan penyelesaian ni. Tak apa, saya cuba. Okay. Mira, sekali saya lagi. Cuba lagi. Alamak. Kena bagi sokongan. Mira, Mira. Okey, kita baling-baling sikit macam ni. Okey. Saya campak, cikgu. Saya campak depan saya lah. Okey. Kuatnya. Okey, boleh. Nampak macam ada benda baik tu. Aha. Saya minum air berkarbonat. Mira lah ni. Setiap hari. Alah, kekal di tempat anda lagi. Gas lah. Kalau air gas biasanya. Orang sebut. Jadi, kekal di tempat anda. Okay. Cikgu Syukri. Alright. Pastikan anda ada pemenangnya. Alright. Okey. Alamak, macam mana ini? Ini dia. Cikgu Syukri punya pilihan. Cikgu Syukri, saya suka makan coklat. Patutlah kekal muda. Tetapi itulah. Masalahnya ialah coklat banyak kepada lemak. Okey, saya lah main. Okey, silakan. Dia macam ada pepakat tak nak pergi berganjak ni. Ni saya risau ni. Okey, Mira, ini mungkin cubaan yang terakhir. Okey, cubaan terakhir. Kita cuba. Okey, saya pejam mata. Kita baling dia. Please, Allah. Memang sah gemar tu. Tak apa, ini memang pengamalan sebenar. Okey. Mira sekali lagi. Suka makan air berkarbonat. Okey, okay, Syukri. Sila. Okay. Kita buat game ni untuk ada pertandingan tak? Itulah. Okey, kita cuba. Okey. Okey, nampak macam ada benda baik untuk Cikgu Syukri. Apa dia tu? Syukri, Cikgu Syukri suka makan buah-buahan. Jadi apa saya perlu buat? Okey. Hadiahnya ialah satu langkah ke hadapan. Satu langkah ke hadapan. Nampaknya pada masa ini Syukri sedang mendahului Mira. Mira dan kecewa Mira. Masih ada ni masa. Orang kata hero Hindustan dikalah dulu. Tak apa. Okey. Saya cuba tapi lepas ni kalau saya dapat saya nak langkah dua boleh? Kita akan pertimbangkan. Okey, saya nak pilih mana? Baik, saya nak pilih tengok ya, tengok. Tengok dulu. Ada jawapan tu. Jawapan. Okey. Okey, saya nak start ni lah. Wah, wow, nampak macam gambar yang berbeza. Tulisan kat sini, Mira minum air kosong 8 gelas sehari. Tahniah Mira. Satu langkah ke hadapan. Tapi masih kekal. Belum ada persaingan lagi untuk mendalui. Masih kekal sama. Sekali lagi masa kita perlukan. Okey. Alright. Jadi ingat tak tadi coklat ada, air mineral ada. Yang ketiga, Cikgu Syukri juga. Perkara yang sama, Cikgu Syukri, tolong kurangkan minum air berkarbonat. Saya nampak macam ada macam masih belum dapat menyaingi antara satu sama lain. Silakan. Okey, saya cuba. Okay, saya cuba. Okey. Dua kali tu. Okey. Kena lagi gambar. Agaknya favorite lah benda ni ataupun selalu kena lah. Okey. Saya akan jumpa sikit. Tak pun, cuba cikgu yang balikkan. Okey. Ini kalau saya dapat, kalau saya dapat saya pemenangnya ya. Okey. Nampaknya dalam kalangan kita sebenarnya itu memberi memberi signal bahawa dalam kalangan kita ni memang mengabaikan. Betul. Mengabaikan sebab kita melihat kepada makanan itu selera, makanan itu banyak di pasaran, makanan itu jangan lupakan tular, maka ramai orang gemarkan perkara itu. Memang tak dapat dinafikan. Kek, air berkarbonat, coklat ialah makanan kemudian kita. Tapi sebenarnya dalam ini antaranya ialah perkara yang baik yang sepatutnya kita buat ialah minum air kosong yang Mira dapat tadi. Seterusnya perkara yang baik yang seterusnya ialah makan sayur setiap hari. Sebab sayur penuh dengan mineral, banyak dengan kandungan pelawas dan juga vitamin. Okay? Dan seterusnya juga ada pilihan yang tadi yang seorang pun tak dapat. Saya gemar makan buah-buahan
satu langkah ke hadapan sepatutnya. Betul. Cikgu, tadi kan saya dengan Cikgu Syukri asyik dapat makan kek aja, kek coklat tu kan. Kan kek coklat tu Cikgu kata ada banyak lemak. Betul. Kan mungkin apakah kesan dia kalau kita makan terlebih lemak? Yang pertama banyak lemaklah, naik lemak. Naik lemak. Sebenarnya, apa yang berlaku kepada tubuh badan kita, Mira, dan juga anak-anak yang berada di rumah, kalau kita ni suka makan makanan berlemak, contohnya kek tadi kan, memang suka sedap di tekak, sedap di perut, tetapi dia akan menyebabkan pelbagai masalah. Contohnya adalah penyakit obesiti ataupun kegemukan melampau. Jadi kalau kita kata sebagai seorang yang sihat tu adalah tidak normal lah sebenarnya. Kegemukan melampau dan menyebabkan kita sukar untuk apa? Untuk melakukan aktiviti-aktiviti kita seharian, nak bekerja, nak belajar, nak berlari, nak berjalan dan sebagainya, maka sukar bagi tubuh badan kita untuk menampung. Mira, saya nak cadangkan. Bagaimana kalau sambutan hari jadi kita selalunya ada kek kan? Betul. Saya rasa boleh teruskan tapi dengan jumlah yang sangat kecil. Kalau boleh sekalikan dengan buah-buahan, dengan masakan yang seperti sayur-sayuran tadi, makanan yang berkhasiat. Betul. Kita nak buang takbiat untuk tidak makan kek langsung, mungkin dah sinonim dengan makan kek sebagai hari jadi. Kita boleh kecilkan. Betul. Sebab kita perlu mulakan daripada dalam keluarga kita. Betul tu. Pada masa yang sama di sekolah, anak-anak telah pun mempelajarinya dalam kelas dan perlu pengamalan. Sebab itu kita nyatakan bahawa belajar ini bukan sahaja untuk menghafal dan lulus peperiksaan. Okey, kita tahu kelas makanan ada tujuh. Okey, hafal je tak. Kena amalkan juga. Sebab tu penting kan, Cikgu? Betul. Mungkin Cikgu Syukri ataupun Cikgu Kalimi boleh terangkan apa kepentingan kalau kita ikut pengelasan makanan ni? Baik, kalau kita mengikut kepada tujuh kelas makanan telah dicadangkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, sebab itu dimasukkan dalam kita punya silibus yang terkini supaya kita nak mengajar, nak melatih sejak daripada bangku sekolah rendah lagi sebenarnya, Mira, berkenaan tentang kepentingan pengambilan makanan secara berkhasiat. Supaya apa? Ini menjadi satu amalan. Kita tahu bahawa ilmu yang dia belajar, anak murid kita belajar di sekolah, bukan hanya takat habis di sekolah saja. Itu adalah satu proses perjalanan pembelajaran untuk mereka menyelesaikan masalah, untuk mereka aplikasi dan gunakan dalam kehidupan mereka seharian sampailah mereka tua nanti, Mira. Wah, itu Mira, dia. Ya, Cikgu. Kita dengan makanan ini ada satu macam yang perlu dijawab oleh Mira lah, Syukri yang tadi itu. Syukri, ni Mira tahu tak persamaan antara Kuih Lopez dengan Mira? Persamaan Kuih Lopez dengan saya. Kuih Lopez dan juga Mira. Tak tahu kan? Mesti tak tahu kan? Ini nak caca ke sana juga tak ada kan? Apa je? Syu, bagi jawapan Syu. Persamaan Kuih Lopez dan juga Mira sebenarnya dua-dua ni manis. Alah, kena cak lah ni. Okey, itu persamaan saya dengan Kuih Lopez. Alamak, saya nak pergi cari Kuih Lopez lah lepas ni kan. Okey, kita berhenti break seketika, Cikgu. Kita kembali selepas ini. Anda di rumah, jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Kita sudah berada di segmen yang terakhir. Wow, dah kembali di meja ni. Nampak sedap betul. Macam-macam makanan ada atas meja ni, Cikgu. Ya, sebahagiannya ialah kegemaran anak-anak murid kita. Sebahagiannya kegemaran Mira. Kita tahu dah taste ataupun cita rasa Mira. Okey, Cikgu. Dekat atas ni kita ada sate, kita ada rendang, nasi, pulut. Macam-macam kan, Cikgu? Ya, apa aktiviti yang kita nak lakukan ni, Cikgu? Okey, sebenarnya hidangan ini sebenarnya antara hidangan yang popular dalam masyarakat kita. Terutama dalam bazar Ramadan ketika ini. Cuba kita nak kaitkan dengan pembelajaran tadi untuk Mira lah, jadi anak murid kita. Boleh. Okey, masa pun tak panjang. Kita nak harap-harap betul lah, kan? Mira tandakan satu yang banyak-banyak lah, tujuh jenis. Ada tujuh ni, kalau banyak-banyak ni, warna banyak-banyak. Okey. Saya nak minta Mira tandakan sate. Saya suka makan sate. Okey, sate. Agak-agak sate ni lemak ke mineral ke pelawas, mana satu? Mira daripada tujuh tadi tu. Kalau sate ni tak lain, tak bukan. Oh, jangan kacau. Jangan kacau. Okey, baru nak minta jawapan kedua. Okey. Tak lain tak bukan, jawapannya ialah protein, Cikgu. Protein. Alamak. Okay. Betul, Cikgu, protein. Okey. Oh, protein. Cikgu Syukri, hakimnya Cikgu Syukri. Okey, protein lah sate. Dan jawapannya
Tepat sekali, Mira. Yeah. Okay. Dah mimpi malam tadi nak jumpa murid bijak. Kita duga satu lagi, Mira. Okey, cuba Mira kenal pasti kelas makanan yang dipunyai oleh nasi. Nasi. Okey. Nasi ni sebab hari-hari kita makan. Hari-hari kita makan. Jadi mesti tahu, kalau tak tahu ni. Itulah. Lemak rasanya, Mira. Lemak. Kalau nasi lemak mungkinlah lemak, cikgu. Tapi kalau nasi putih ni saya rasa saya akan pilih ini. Apa saya itu? Rasa murid-murid dekat rumah pun pasti tahu jawapan dia. Jawapannya warna merah. Karbohidrat. Okey, macam juga ni. Karbohidrat. Betul ke? Agaknya memang betul-betul sebiji sama dengan yang tadi. Ya Allah, ya Tuhan ku, saya berjumpa dengan murid yang sangat hebat. Tahniah, Mira, anda mendapat 10 markah. 10. Okey, terima kasih cikgu. So, betul jawapannya karbohidrat. Ya, betul. Macam bijirin seperti tepung, pulut, nasi, roti, itu semua adalah karbohidrat sumber utama kita untuk mendapat tenaga. Itu ialah makanan ruji bagi masyarakat Malaysia. Tapi mungkin di negara lain, mereka suka gandum dan sebagainya. Baik. Cikgu, saya ada satu soalan nak tanya. Kenapa kenapa kalau mereka yang sakit ke, demam ke, kan, mereka tak makan nasi, tapi mereka makan bubur? Wow. Ini soalan cebu cemas. Cebu yang sangat mencemaskan. Kenapa, cikgu? Malam tadi. Oh, rupanya ini soalannya. Tapi kalau ikut logiknya, bubur ni lembut ke keras? Lembut. Ya, jadi kalaulah kita tak sihat, kita demam. Jadi makan makanan yang lembut lebih memudahkan. Betul. Yang pertama, yang keduanya, bubur ini biasanya ibu kita akan campur dengan bahan-bahan yang lain. Contohnya karot, kerara ikan bilis, kadang-kadang ibu kita masukkan ada bawang ayam, goreng, sebagainya. Ayam dan sebagainya. Jadi itu adalah satu menu yang lengkap seolah-olah. Dan pada masa yang sama, orang sakit tak pandai nak mengunyah, kan? Letih, tak kurang tenaga, maka macam makan senang je. Itulah antaranya kenapa bubur antara makanan terbaik bagi orang-orang yang kurang sihat, insyaAllah. Betul. Okey, dah faham dah. Sekarang ni saya dah dapat jawapan kenapa bubur. Dah dapat jawapan untuk 7 kelas makanan. Betul, kan, cikgu? Mungkin dalam ruangan masa yang terhad, dalam kita ada kurang dalam 1 minit ni, cikgu. Okay. Mungkin cikgu Syukri boleh bagi sedikit kesimpulan dalam apa yang kita belajar selama 1 jam hari ini. Silakan. Okey, jadi berkenaan tentang apa kita belajar tentang kelas makanan, Kementerian Kesihatan Malaysia, dia telah menyarankan dan mencadangkan kepada seluruh rakyat Malaysia bermula pada kanak-kanak sampailah orang dewasa dan tua, iaitu berkenaan tentang apa? Berkenaan tentang pengambilan makanan seimbang, iaitu yang kita panggil sebagai suku-suku separuh. Bukan tiga suku tau. Bukan tiga suku, ya. Tapi adalah suku-suku separuh. Jadi apakah suku-suku separuh tu, Mira, dan anak murid yang berada di luar sana? Pertama, yang suku, kita kena mengambil makanan-makanan yang mengandungi karbohidrat. Contohnya apa? Contohnya nasi, mi, bijirin dan sebagainya. Kemudian suku lagi, kita mengambil makanan-makanan yang mengandungi protein. Ayam, ikan, daging, kambing dan sebagainya. Ada juga sebahagian kekacang yang mengandungi protein. Dan seterusnya, yang paling banyak, iaitu separuh tu, Mira, dan juga anak murid yang berada di rumah, adalah berkenaan tentang sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Jadi kalau kita mengambil konsep dia suku-suku separuh, setiap hari, insyaAllah, tidak akan ada masalah obesiti, tidak akan ada masalah darah tinggi, tidak akan ada penyakit kencing manis dan penyakit-penyakit yang berkaitan tentang makanan. Secara mudahnya, Mira, sebenarnya Kementerian Kesihatan juga menganjurkan untuk kita mengikuti piramid makanan Malaysia. Daripada takkan kita nak makan ini berapa banyak protein, berapa banyak karbohidrat, tetapi ini yang dicadangkan. Dan pada masa yang sama, kita juga akan mempelajarinya insya-Allah pada lain perjumpaan. Memang ada kaitan dengan makanan. Boleh. Lepas ini kita panggil lagi cikgu untuk slot seterusnya. Terima kasih banyak-banyak cikgu atas perkongsian ilmu yang diberikan pada hari ini. Satu jam yang sangat penuh informasi. Terima kasih juga kepada anda di rumah yang setia menonton. Bye. Assalamualaikum.
TV KPM.